Sindiket judi bertopengkan pusat hiburan keluarga dan beroperasi secara terbuka di sebuah pasaraya di Ampang berjaya ditumpaskan selepas pasukan polis APK Selangor menggempur premis terbabit malam tadi. Serbuan jam 8.45 malam itu berjaya memberkas 10 tahik judi dan 11 pekerja warga tempatan. Ketika diserbu, pemain berusia dari 30 hingga 70 tahun itu gagal meloloskan diri kerana asyik dengan pertaruhan. Menurut timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Risikan dan Operasi Selangor ACP Muhammad Abdul Hamid, sindiket menjalankan nilai pertaruhan yang besar dengan pertukaran token sekecil RM50 hingga RM1,000. Dia ada yang menjaga. Dia menjaga di luar untuk menukar cash dengan token. Kemudian kalau dengan token inilah mereka gunakan untuk mendapat permission untuk main. Dan ini adalah kunci untuk membuka simulator bagi mereka yang dah ada lesen, yang dah ada token, ditunjukkan dan akan mereka gunakan untuk membuka. Ini untuk on-gun simulator? On-gun, untuk membolehkan dia diguna main. On boleh on, tetapi untuk masuk main menggunakan dia. Ini dijaga oleh seorang penjaga. Kita ada menangkap penjaga 9 orang yang berkaitan dengan penjagaan tiap-tiap simulator. 12 mesin simulator dan 41 mesin slot dirampas. Turut ditemui wang tunai RM30,000 hasil pertaruhan serta token. Polis percaya premis ini sudah lama beroperasi. Premis ini juga didapati memiliki lesen pusat hiburan keluarga namun menyalahgunakan lesen. Kesemua tangkapan dan rampasan dibawa ke IPD Ampang Jaya untuk tindakan lanjut.